baru Alisa adalah Alia. Besok kita adakan syukuran, sekarang kita undang orang-orang juga. Dan kalian bisa lihat ya betapa bahagianya Alia karena akhirnya dia berubah nama kembali menjadi Alia. Seneng banget, rasanya aku kembali jadi diri aku sendiri. Dan kalian bisa lihat ya, Mario pun mengadakan syukuran untuk perubahan nama dari Alisa menjadi Alia. Apa? Perempuan itu ganti namanya jadi nama Alia? Ya. Dan kalian bisa lihat ya betapa kagetnya Alisa setelah mengetahui kalau ternyata Alia mengubah namanya kembali menjadi Alia. Siapa kamu? Dan kalian bisa lihat ya, di sini Eric tuh lagi bertarung dengan Felix. Tentu saja Eric bingung banget ya, kenapa laki-laki itu menghadangnya. Apa kamu menyerang saya? Dan kalian bisa lihat ya, di sini Alisa tuh masuk ke rumah Alia dan menyiramkan air panas ataupun air keras ke wajah Alia. Alia! Kamu apa? Dan kalian bisa lihat ya, Alisa tuh langsung kabur setelah menyiram air itu ke wajah Alia. Tentu saja semua orang pun jadi heran dan panik. Muka aku. Sementara itu terlihat ya Eric yang berusaha mengejar Alisa. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah dengan keadaan Alia saat ini. Bagaimanakah keadaan wajahnya setelah disiram oleh Alisa. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Kapiten K. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.